Ketika berumur 8 hari, bayi itu disunatkan dan diberi nama Yesus. Yusuf dan Maria membawanya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Di Sinan ada Simeon orang baik dan saleh, dan telah menerima janji bahwa inyo indak akan mati sebelum maliek Kristus. Dan kini biarlah mu pai dalam damai sejahtera menurui sabdamu. Sebab matu hambo lah mencaliak keselamatan dari Tuhan, anak iku pilihan Allah. Semoga Tuhan memberkati kalian. Setelah selesai memenuhi ketentuan hukum di Yerusalem, mereka pulang ke Nazaret. Ketika Yesus berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria membawanya pulang ke Yerusalem pada hari Paskah. Namun ketika pulang, Yesus tinggal di Baitullah. Mereka berbalik mencari dan menemukannya sedang duduk bak soal jawab dengan ahli Taurat dan tua-tua. Anak siako nama nanyokan pertanyaan semacam itu. Inyoku dari Nazaret, tacicia disiko. Mohon dimaafkan. Setionan mendengarkannya kagum. Mengapa engkau lakukan iko anakku? Mane jobapo sangat sameh mencari engkau. Mengapa mande mencari ambu? Indah tahu ko mande nan ambu harus ada di rumah bapak ambu. Mereka pulang ke Nazaret. Yesus makin gadan dan hikmat, dan semakin diperkenan Allah dan manusia.